kualitas udara di Jakarta dan sekitarnya semakin memburuk saja dan menjadi perbincangan publik serta menghiasi pemberitaan media massa akhir-akhir ini. Beberapa waktu lalu sempat tersiar sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan kondisi udara di Jakarta, di mana unggahan video tersebut memperlihatkan pesawat yang ditumpanginya tertutup oleh kabut tebal berwarna abu-abu. Dari situ, banyak warganet yang memberikan komentar terkait dengan kondisi Jakarta yang sudah dipenuhi polusi. Bahkan, mereka membandingkan segarnya udara semasa PPKM karena pandemi COVID-19. Dan saat ini, ribuan warga pun terancam mengalami berbagai penyakit seperti infeksi saluran pernapasan akut, batuk, dan radang tenggorokan. Masyarakat sudah mulai terganggu karena udara beracun dan mendesak pemerintah pusat untuk segera mencari solusi agar kualitas udara dapat membaik di sejumlah wilayah Jabodetabek. Lalu, apa solusi yang akan dilakukan oleh pemerintah? Indonesia menempati urutan ke-26 negara paling berpolusi di dunia dan urutan pertama di Asia Tenggara dengan nilai konsentrasi partikel PM2,5 rata-rata mencapai 6,1 kali di atas panduan tahunan dari WHO. Di ibu kota sendiri, yakni DKI Jakarta, kualitas udara beberapa hari kebelakang memburuk, bahkan dikategorikan sebagai kota paling berpolusi di dunia dalam beberapa minggu terakhir. Lebih dari 630.000 kasus infeksi saluran pernapasan akut tercatat selama 6 bulan pertama 2023. Berdasarkan sebuah studi, polusi udara bahkan berkontribusi menjadi penyebab risiko kematian tertinggi nomor 4 di dunia pada 2019. Dampak yang terjadi pada kesehatan tersebut yaitu dapat meningkatkan risiko infeksi pernapasan, penyakit jantung, stroke, dan kanker paru-paru. Lalu, apa saja yang menjadi faktor penyebab polusi udara di Jabodetabek? Memburuknya kondisi udara belakangan tidak terlepas dari masih tingginya aktivitas industri di Jabodetabek, terutama penggunaan batu bara di sektor industri manufaktur. Situasi diperparah dengan adanya kemarau panjang yang memicu rendahnya curah hujan dan kecepatan angin. Tingginya tingkat polusi udara di wilayah metropolitan ini membuat masyarakat mendesak pemerintah pusat untuk segera mencari solusi. Adapun beberapa keluhan masyarakat terkait polusi udara itu, yaitu polusi yang terjadi di sejumlah kota di Jabodetabek dinilai mengkhawatirkan dan sangat kritis. Penduduk Jakarta sudah sejak lama mengeluhkan adanya udara beracun yang menyelimuti ibu kota. Pemerintah dinilai tidak serius dalam menangani persoalan polusi udara, dan kondisi buruknya cuaca di Jabodetabek mengganggu produktivitas golongan sensitif. Dengan berbagai desakan dan keluhan masyarakat, lalu bagaimana tanggapan dari pemerintah terkait permasalahan polusi udara ini? Presiden Jokowi memberikan arahan dalam mengatasi polusi udara. Arahan tersebut dibagi menjadi 3 bagian, yakni pada jangka pendek, pemerintah melakukan intervensi secara cepat dalam meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek dan melakukan rekayasa cuaca untuk memancing hujan di Jabodetabek. Pada jangka menengah, pemerintah mendorong penerapan kebijakan untuk mengurangi penggunaan kendaraan berbahan bakar fosil dan dorongan untuk penggunaan transportasi massal. Untuk jangka panjang, pemerintah akan melakukan penguatan untuk aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta melakukan pengawasan sektor industri dan pembangkit listrik di Jabodetabek. Polusi udara merupakan masalah serius yang dihadapi oleh banyak kota di seluruh dunia. Dampak buruk polusi udara terhadap kesehatan manusia dan lingkungan sangatlah signifikan. Namun, ada sejumlah langkah mudah yang dapat diambil untuk mengatasi polusi udara di kota dan menjaga udara tetap bersih. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan transportasi publik, menanam tumbuhan anti polutan, tidak membakar sampah sembarangan,
dan melakukan urban farming. Dengan kondisi polusi udara yang terjadi saat ini, sudah selayaknya pemerintah pusat dan daerah menyiapkan langkah nyata untuk mengatasi pencemaran udara. Jika kondisi tetap begini-begini saja, tanpa adanya langkah konkret, ya akhirnya masyarakat lagi yang akan menjadi korbannya. Jangan sampai gara-gara polusi udara, masyarakat bisa kehilangan hak menghirup udara segar di tempat tinggalnya sendiri. Untuk sahabat Jeda Media Indonesia, tetap jaga kesehatan ya, dan tetap gunakan masker untuk melindungi diri ketika polusi udara sedang tinggi. Saya Gurit Adi Suryo dan tim Litbang Media Indonesia pamit undur diri. Tetap saksikan program Jendela Data atau Jeda setiap Selasa hanya di YouTube Media Indonesia.